Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu bisa silaturahmi kembali di pagi hari ini bertepatan dengan menuntaskan program pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDN 1 Kertajaya tahun ajaran 2019-2020 dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan kegiatan pembagian ijazah. Terima kasih saya haturkan kepada Ibu Pengawas Binaan, begitu juga kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah memotivasi anak-anak kita semua. Pesan dari Ibu kepada anak-anakku semua, jagalah alma mater kalian dengan sebaik-baiknya, begitu juga raihlah prestasi kalian setinggi-tingginya. Dan marilah kita selalu berdoa untuk cepat berakhir pandemi COVID-19 sehingga kalian dapat bersekolah secara normal dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, anak-anakku kelas 6 SDN 1 Kertajaya, masih ingat sama Bunda? Iya, Bunda adalah pengawas SD 1 Kertajaya. Anak-anakku, Bunda Ida ucapkan selamat atas kelulusan kalian semua. Jangan sedih, meskipun ada kata-kata lulusan COVID di belakangnya. Iya, Ibu yakin meskipun kamu dan sekolah-sekolah lain mendapat gelar anak-anak lulusan COVID, pasti kamu adalah anak-anak yang bisa bersaing, anak-anak yang mumpuni, anak-anak yang bisa lebih sukses bahkan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Ibu ucapkan kepada anak-anakku semua, selamat menempuh sekolah, mencari ilmu di jenjang level lebih atasnya. Jaga nama baik alma mater SDN 1 Kertajaya yang selalu indah dan indah ya kepada kalian, guru-guru yang begitu baik, guru-guru yang begitu kreatif, sayang dan penuh perhatian kepada kalian. Jaga nama baiknya alma matermu ya sayang ya. Maka akan Bunda lepas dengan ikhlas kalian semua. Selamat berjuang. Semoga kalian semakin sukses dan dapat tercapai cita-citanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melangkah,
Selamanya.